Aku coba mainkan dulu karya Bang Mujib ini sesuai janjiku. Ya kalau untuk putarnya pun enak, tapi aku bilang tadi ya harus kita kan namanya alat harus jujur kan, San? Iya, Bang. Ini terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan. Ginilah buat kita semua, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah siang ini sampai udah golok pesanan kita yang dari Banten saat buatan atau karya Bang Mujib Golok saat Banten. Jadi ini ada berapa? 10 bilah. B aku cek ya bagus, cuman sebelumnya Bang Mujib udah ngomong tali kurnya atau merah ini Bang Mujib terburu-buru atau udah minta maaf belum dibuat, karena aku bilang kita juga bisa gulungnya atau buatnya nggak apa-apa, yang penting goloknya sampai. Nah setelah aku pegang, aku rasa sebenarnya bukan kekurangan sih, tapi layaknya gitu, maksudnya layak untuk perempuan ya, Sam ya? Iya, untuk perempuan, Bang. Jadi makanya nih Dina, Lala, kalau si Dina ini baik, bagus, mau dia kata jadi anak angkat ya, nak? Jadi saudara Kak Lala ya? Kalau nggak baik, nggak usah, anak banting aja. Nah, jadi Lur, ini anakku, Kak Lala atau Lala atau Tasti sama Dina. Idina ya, Idina apa? Idina Amini. Idina Amini. Nah, jadi minat juga mau belajar golok. Jadi sekalian kita ambil lah. Yang mana nanti cocok kakak? Udah kakak pilih mana cocok, nanti bandingkan yang papa pilih ini. Itu jadi golok latih kakak enak ya. Nanti kok balik ke kota pun bawa aja nggak apa-apa. Kalau masalah ini, nah kalau Kak Dina nanti suruh si Isan yang ngikatkan kan bisa. Kalau mau pakai ini warnanya bebas. Dah, inilah Lur, nyampe Lur. Jadi ini bilahnya Lur dan gagal secara keseluruhan lah detailnya. Nanti aku ambil sendiri. Nah, ini kalau ininya apa namanya ini? Slot tak apa ini? Cincinnya ini dari tanduk. Kayunya kayu bagus nih. Ukuran panjang sekitar 2 cm. Nah, jadi cuman sedikit lebih tipis dibanding golok tebas yang pesananku dari Bang Mujib. Makanya aku tadi bilang kayaknya ini untuk ke pendekar-pendekar yang perempuan nak ya. Nah, kalau untuk putar ini cowoknya udah cukup enak. Masa udah pas. Ini
unggulnya ini karena gagang ini sangat enak, mau putar yang ini juga enak. Nanti sore nanti kita coba, ya kata Cie ambil gambar, aku coba mainkan dulu karya Bang Mujib ini sesuai janjiku. Ya kalau untuk putarnya pun enak, tapi aku bilang tadi ya harus, kita kan namanya alat harus jujur kan, San? Iya Bang. Ini terlalu kecil atau terlalu ringan ya Bang Mujib? Nanti atau pesanan selanjutnya diberatkan dikit atau ditebalkan dikit bilahnya. Nah, tapi kalau untuk perempuan kayaknya lebih cocok. Gimana Kak Lala? Cocok Kak Lala? Cocok enak sih. Kalau kerapiannya jangan diragukan dan nggak diragukan, baik lubang sopalnya ini atau sopaknya ini sangat rapi. Nah. Kalau tadi aku sendiri kurnya yang ngikat, jadi kalau berserak ya maklum lor. Aksesoris semua ini tanduk, ini juga tanduk, timbal balik tanduk. Nah kayu pilihan, aku nggak tahu kayu apa ini namanya, bagus dan terkunci. Mana? Alala? Yang mana? Ini masih ada dapat tiga. Nah, pilihan nanti. Apa namanya, dibandingin lagi nak ya? Iya. Gimana nak? Udah mulai dapat pilihan? Belum. Coba nanti baru ada pilihan. Papa ikatkan ini, papa ambil ini untuk pegangan papa. Ya Bang Ucip ya, aku ambil satu juga ini. Karena di padepokan asahan itu banyak yang pendekar perempuannya, jadi ini lebih enak kelihatannya. Tidak ada maksud bandingin, membandingkan enggak. Secara keseluruhan bagus. Dan udah ditumpulin sama Bang Mujib, jadi nggak bila tajam. Tapi kalau bagi yang mau ditajamin atau untuk golok kerja, ini bisa. Karena ini sepuh, ada kelihatan ini bekas sepuhan di pinggirnya sini. Ini. Ada garis, itu tanda bekas sepuhan. Ayo, Kak Lala. Gimana? Itu, pinggir utai ke dalam. Di nanti pilih ya. Udah ini, cara? Iya. Oh, pendek ya? Begini. Iya. Yang ini kan belum coba ini. Jenis kopa rawing atau kopa darling, jadi dia lebih lentik atau melenting gini. Ini hati-hati, ini runcing. Nanti kita tumpul ini. Coba, kalalah. Nah, itu bisa. Oh, Dina. Yang ini? Belum. Ini. Pelan ya. Aku bisa. Pelan. Ini. Ya. Sederhana ya. Jalan ke sini cepet. Beri lagi. Satu tengah-tengah. Ya itu tadi. Bisa nak? Nampak tak kau dia? Sini sikit kau dia, bermasuk kau. Sini sikit kak. Nah, nggak apa-apa nak. Kenapa aku nggak apa-apa? Yang penting mata dijaga ya, hati-hati ya. Jadi nanti penggunaannya untuk simpan sini. Motor tadi. Iya, benar tadi. Ini apa? Lagi pelan-pelan. Cepat lagi sikit lagi nak. Din, cepat kau Din. Nanti kanan kiri dilatih ya. Wah, udah mantap. Cepat sikit lagi. Sek, begitu sekali lagi. Udah mantap anakku. Terima kasih anak ya, udah nurunkan darah papa. Maksudnya darah papa udah nurun ke kakak ya. Bisa? Coba. Yang ini. Yang lipat ini. Mantap lah. Lagi. Din, kau ada itu Din. Iya Pak. Ini lor ada 10. Jadi udah diambil 3.
Nanti ini dikirim ke pendengar-pendengar yang perempuan. Kenapa? Kenapa nak kecil-kecil dia nak ya? Iya, lebih enak dia dipegang ini. Nah, kan benar kalau perempuan yang memainkan ini lebih pas, lebih enak. Enggak seperti tari jejer singa. Kalau ini untuk laki-laki cocok. Tapi walaupun itu tergantung ukuran. Bukan artinya ini lebih ini kurang, enggak. Masing-masing itu punya kelebihannya masing-masing dan si orangnya atau pendekarnya yang merasakan mana dia cocok. Jadi 7 lagi ya. 7 lagi nanti. Gini. Oh, gini mah main ribut mah, Kakak. Gini. Ah, begini. Nah, lagi. Ah, kalau yang langsung gini sekali aja. Enggak, gini aja puternya. Nah, dapat ya. Baru ini. Nah, lagi. Cap, baru. Nah. Cap. Putar. Nah. Kalau bisa lintasan itu lurus gini ya, sayang ya. Nah, gini ya, Nak ya. Wah, ayo, Nak. Gini juga. Nah, ini tenaga ini. Nah. Diserang pakai ini. Nah, lepas baru ditek gini. Nah. Pas ini lemas aja. Pas narik baru. Lalu tarik gini. Nah, lagi. Baru dari bawah ke atas. Baru dari sini ke kiri ke kanan. Dilatih. Oke, tadi muter tadi kok suka apa nengok. Ganda itu juga. Dari tante. Iya, Nak. Masih enak. Masih ya? Masih enak kok saya taruh sini, San. Ini. Ya, ini lempar ke depan gini. Ah, di bawah ya. Din, cepat Din. Ikutin dari sini. Baru. Iya, lemparnya ada yang ke depan, ada yang ke samping gini, Nak ya. Ada yang ke samping, ada yang ke atas. Bisa? Ya. Bisa. Putar lagi. Baru yang ini. Oh, ayo kalah main kena. Andin. Papa ngerokok enggak apa-apa? Coba dulu. Dari sini sebagian sih. Coba sisa. Sebagian sini, sebagian bawah. Kalau ada makanan itu ingat, kenapa lupa? Apalagi tadi malam langsung tidur apa nak? Gini kali sana. Iya. Cek tangannya nggak apa-apa. Malam pelajarin Kak Dina udah bisa tuh. Muterin. Yang mana? Nyari-nyari ini muterin macam mana? Kayak kakak bilang kalau nggak tahu kan di terus nggak terus. Coba bisa. Ajarin Kak Dina pas tahu. Saling berbagi. Walaupun ingin jadi, tapi golok kan tetap wajib ya, Nak ya. Itu papa malah lupa, kasih tau Kak Dina lagi. Dia masih nyari-nyari. Kasih tau Kak Dina. Gini ya, ini jempolnya nih. Nah, kalau ini papa keringanan ini, terlalu ringan maksudnya. Terlalu lama nenek. Iya kan, bener kan, nenek yang perempuan kan, Nak? Iya. Jika perempuan lebih cocok ini karena dia ringan juga gak gede, maksudnya gak besar ini ya kan Nak? Iya. Ujungnya aja karena kok Pak Rawi kan cuma gini. Semangat lah omennya bagus ini kalau cepet omotnya kan makin borong banyak kita ini. Banyak Nak, mudah-mudahan om nanti ada rencana tahun depan mau kita buat ya Bang Mujib 1000 golok, maksudnya 1000 pemain golok. Cepat gitu. Banget lah buatnya. Ya kan, Nak? Halo Mujib. Bagus kok goloknya Om Lala suka. Cuma itulah jangan lama-lama nak kirimnya. Ya kan, Din? Iya, Pak. Lama Om kamu yang di Banten ini dengeri Om Mujib. Kalau orang kita, Lur, orang Medan ini mulutnya kasar tapi hatinya baik kami semua, Lur. Ya kan, Nak? Iya. Ya, walala kemari aja. Kaget. Dengar kata-kata kau aja, ih kasih kau di sini ya, dikawin gitu kan
baru pindah kemari kan les bahasa Inggris itu kan. Jadi jumpa sama kawan-kawan di KAWI kan. Anak mana kau kata gitu. Macam ngajak ribut. Jadi pas ini, dia makan kau. Gitu. Malah itu lucu sopan. Iya ngajak ribut berantem enak ya. Makan kau, kalau makan enggak usah sini kau. Nah gitu, jadi pikir orang lain tuh marah, padahal enggak. Medan tuh hatinya baik loh. Sama lah kayak suku yang lain kan baik-baik. Cuman kasar nadanya ya nak ya. Enggak pakai otak pun kau, nah gitu kan ya. Pecahkan kepala otak lu. Gelap. Lagi sekali lagi. Sama-sama, atau satu-satu. Waduh bisa. Ah lagi nak. Din. Iya pak. Buat kau kalau gak bisa main golok, gak usah jadi anak angkat abang kau, ibu bapak kau. Bisa pak. Orang tuanya jauh Din ya ini lor. Sekitar perjalanan berapa jam Din kalau dari sini ke kampung orang tua sana? Ke Melombang 12 jam ada ya? Lewat kan? Lebih dari 12 jam kok sini bilang lewat. Ya udah, nanti baik-baik ya Din ya. Ya Pak. Jangan ribut-ribut. Lagi, nak, asal. Pokoknya kakak udah tahu sifat golok kan. Jangan pernah dipaksa ya. Ya kan, nak? Macam ini, mau ini, maka putar sini kan. Yang penting gak dipaksa dan hindari bila tajam. Meski sekalipun ini gak tajam ya kan, nak? Nanti terbiasa kalau sepele, nanti gitu megang yang tajam kita terus akan menyentuh bila tajamnya. Nah ini putar bebasin kakak mau sini, nah ini, nah ini, nah. Terserah ini. Yang penting hindari bila tajamnya enak ya. Oke sekali lagi coba nanti baru kita tutup. Bilang terima kasih sama Om Mujib. Doailah lor, makin maju channel ini. Walaupun channel apa adanya gini, gak pakai setting-settingan enak ya. Jadi kalau di sini kalau gak cari kesibukan, ngelihat pertanian gitu, suntuk enak ya. Nikmatannya di sini. Di sini ya memang harus dinikmati. Nanti kita ke ladang lagi, kita nengok kopi enak ya. Jadi ya, ya mau ya kita cek lagi ya, San. Iya, Pak. Ngompos. Kita apa kompos ya. Iya. Nanti kita mainnya di sana syuting. Tapi kakak tahan badannya kan? Tahan pak. Minum. Nah, minum teh. Udah oke lur mas sekarang. Minum lek gitu aja. Minum lek bilang. Cewek mungkin lek juga. Enggak lah. Beda kan itu. Cowok. Itu. Tok. Minum tok gitu kan. Minum itu. Dah. Nanti kita lanjut. Di bawah. Kopi ya, Kita tengok. Kita tengok om dulu kandang kudanya kan sana. Kudanya baru dibuat, jadi ini mau selesai lagi. Iya. Seluruhan juga jangan lupa dukung juga lah channelnya Om Arif, Om Mujib, terus sama Om Jun. Majulah kita semua untuk melestarikan budaya. Golok khususnya nak ya. Iya kalau bukan kita siapa lagi ya kan. Iya lah nak, kalau lagi itu siapa lagi. Salam budaya, salam kebaikan untuk kita semua. Amin. Semangat. Semangat. Kita berdua jadi semangat ya, Pak. Iya, dua orang ini enggak ya, Pak. Ini juga.